Juragan 99 Gilang Widya Pramana menggelar mudik gratis bersama MS Glow. Mudik gratis tersebut ditujukan bagi warga yang ingin pulang ke kampung halamannya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat sekira 450 pemudik diangkut secara gratis dari Jakarta dengan 10 bus wisata Juragan 99 Trans pada Jumat 29 April 2022. Gilang Widya Pramana mengatakan, ritual mudik pada tahun ini menjadi istimewa untuk dirayakan bersama-sama. Bagi Gilang, kegiatan mudik gratis ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan berbagi yang telah dilakukan oleh Juragan 99 Corp sepanjang Ramadan tahun ini. Ia menyebut kegiatan berbagi kepada masyarakat itu diantaranya adalah pemberian 1.000 takjil berbuka puasa yang dilakukan di Surabaya, Malang, dan Jakarta. Ada pula vaksin booster gratis untuk 416 orang di Jakarta, hingga kegiatan pesantren kilat bertajuk Lentera Ramadan yang dilangsungkan di Malang. Sementara itu, untuk kegiatan mudik gratis ini, pihak Juragan 99 dan MS Glow mengantarkan para pemudik dengan tujuan Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melepas para peserta mudik gratis dari Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf Jakarta. Diketahui, bus diberangkatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ditandai flag off yang dilakukan oleh Sandy Purnamasari, Gilang Widya Pramana, serta Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!